mereka perlu kembuh itu artinya kader peduli luka, perawatan luka Kecamatan Pasar Rebo. Jadi menginspirasi bahwa masyarakat itu kan banyak nih sekarang penderita diabetes. Nah, dari sekian sekitar 15% dari pasien diabetes itu akan mengalami luka. Nah, luka diabetes itulah yang mesti dirawat sehingga tidak sampai menjadi parah dan amputasi. Biasanya kan seperti itu, banyak pasien-pasien diabetes yang luka sampai dengan diagnosisnya itu harus amputasi. Nah, inovasinya di sini adalah kita menjaring masyarakat dengan membentuk kader dari pemberdayaan masyarakat melalui kader tadi untuk menjaring masyarakat-masyarakat yang terutama penyakit diabetes yang ada luka untuk dirawat ke puskesmas. Jadi diantar ke puskesmas 2 tahun. Ya, berjalan 2 tahun. Jadi kita udah bisa ngelihat bahwa manfaatnya itu sudah terasa gitu di masyarakat. Karena dari sejumlah pasien yang dirawat itu yang tadinya didiagnosa atau divonis untuk amputasi, ada 8 orang dirawat dengan cara ini itu bisa nol. Jadi selama 2 tahun itu yang 8 orang divonis amputasi itu bisa sembuh, tidak sampai diamputasi. Itu hasilnya.